Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Halo Indonesia, salam sepak bola. Saat ini kita mau nonton Indonesia lawan siapa? Indonesia lewat Saudi Arabia. Kemarin sempat mau nonton Jepang ya? Iya, tapi nggak kebagian tiket. Nggak kebagian tiket, karena cepat banget. Baru berapa hari tiket udah habis. Yang pasti sekarang jam 3 sore kita kesana. Kenapa kita jam 3, mainnya jam 7, jam 3 kita jalan, takutnya macet. Ini aja udah kena macet tuh. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Saat ini kita udah ada di parkiran FX. Udah parkir mobil dan sekarang kita terjebak di FX. Soalnya ujian, jadi banyak yang menunggu di sini. Kita belum bisa masuk ke dalam karena ujian. Jadi banyak yang jual jas ujian pula di sini biar bisa masuk ke dalam. Indonesia Arab 2-0 untuk Indonesia. 2-1 ya. Untuk Indonesia. Oke. 1-0. Kita udah ada di area GBK. Jadi sekarang perjalanan kita harus pakai jas hujan. Tuh, mulai pakai jas hujan demi menyaksikan laga Indonesia melawan Arab Saudi. Gak apa-apa. Tapi hati kita untuk sepak bola Indonesia tak kenal panas, tak kenal hujan, kita tetap saksikan laga Indonesia melawan Arab Saudi. Dari dalam, ini kita hujan-hujanan buat. Oke, kita udah ada di area GBK yang siap-siap menyaksikan laga Indonesia melawan Arab Saudi. Sementara sekarang baru jam 4 sore, masih ada 3 jam lagi laga Indonesia melawan Arab Saudi. Semuanya pakai jas hujan. Basah. Perjuangan banget dari FX tadi ke sini. Basah-basahan. Yang pasti di sini saya mau memberikan informasi buat kamu semuanya. Untuk saat ini timnas Indonesia berada di posisi terbawah untuk sementara dalam 5 laga, 3 kali seri, 2 kali kalah. Untuk pemuncak klasemen sementara Jepang dengan superiornya, mereka berhasil mengumpulkan 13 poin dari 5 pertandingan, 4 kali menang, draw lawan Australia dan menang lawan Indonesia. Inilah suasananya. Ini lepek banget rambut. Hujan-hujanan. Tuh lihat tuh. Pada hujan-hujanan kan. Dari mana ini? Dari rumah. Rumahnya dari Jakarta ya? Oh, Cikarang. Prediksi. Indonesia dong. Iya. Mau nanya lagi boleh? Sebutkan 5 pemain timnas Indonesia yang Mbak tahu. Iya. Siapa? Pengen apa, Mas? Dari mana, Mas? Dari Semarang. Semarang. Berapa orang di sini? Saya 2 orang, satunya belum sampai. Sampai Jakarta kapan? Saya semalam. Semalam. Ada teman. Emang ada niat pengen nonton apa ada acara? Pengen nonton. Pengen nonton ya. Timnas Indonesia. Oke, okay. Thank you, Bro. Oke. Okay. Hati-hati, sukses, lancar. Kita Garuda. Prediksi. Yang ngegol siapa? Oh, Indonesia. Namanya? Oh, tahu nggak? Sandy Walls. Sandy Walls sama Tom Hay. Oke. Okay. Sandy Es Krim sama Tom Hay ya? Iya. Oke, okay, prop Tom.
Selamat datang di juara utama Bung Karno. Sekarang kita sudah masuk. Sekarang kita lagi ada di dalam, di area dalam juara Bung Karno. Suasana masih hujan, sekarang udah jam 5 sore. Hujannya belum berhenti, dan malah makin deras. Mudah-mudahan dalam laga nanti hujannya udah reda, jadi para pemain timnas Indonesia bisa memainkan siklus kita. Kita keluar dulu. Kita lihat yang berjualan di sini. Jadi kita jangan takut lapar. Luar biasa timnas Indonesia yang pasti dalam laga ini Indonesia menguasai pertandingan atas Arab Saudi. Mudah-mudahan di babak kedua Arab Saudi pun akan selalu mendapat tekanan dari timnas Indonesia dan Indonesia bisa meraih 3 angka dalam laga ini. Bismillah. Yes. Indonesia babak pertama sudah selesai. Indonesia 1 Arab Saudi 0. Mudah-mudahan di babak kedua Indonesia bisa menambah gol. Intinya bisa mempertahankan kemenangan dalam laga ini. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Udah nih, si gol. Indonesia berapa skor? Nanti 2-0 Indonesia menang. Siapa yang cetak gol nanti? Gimana rasanya? Happy banget. Kalau aku adalah fans yang Marto itu. Oke, thank you. Hai. 2-0. Mudah-mudahan Indonesia bisa unggul. Saat ini para pemain timnas Indonesia sudah memasuki lapangan. Bismillah, 3 poin.
timnas Indonesia berhasil menangkan pertandingan di malam hari ini. Sekali lagi selamat buat timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Arab Saudi dan poin Indonesia saat ini 6. Luar biasa. Kita sudah keluar Stadion GBK dan pastinya ini nggak jauh-jauh, nggak rugi ya. Nah, sesuai prediksi saya tadi, Indonesia menang 2-0. Indonesia menang 2-0 yang gol Marcelino Ferdinand, luar biasa 2 gol. Jadi ini langsung pulang party apa belum nih? Nanti besok. Alhamdulillah sekarang kita langsung ke peringkat 3. Langsung peringkat 3 luar biasa ya? Yang pasti mau luar biasa. Jadi pulang nggak sia-sia, semuanya tersenyum. Dan tadi juga sempat terdengar suara apa? Teriakan para supporter meneriakan nama Sintayong. Sintayong. Aman dia. Terus luar biasa strategi Sintayong kali ini. Tapi nih mas, kalau menurut saya kita tuh kalau lawan dari Arab itu selalu menang. Bahrain. Tapi kalau sama negara-negara sipit kalah. Sama Cina kalau nanti Jepang kalah. Harus menang lawan Cina itu. Betul. Ya. Match ke berapa itu hari apa? Tersenyum semua terbahagia atas kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi di malam hari ini. Semuanya masih menyala bangku. Satu kata untuk timnas. 3 poin, top. Mantap. Satu kata untuk timnas. Hah? Satu kata untuk timnas. Berjuang terus. Kalau menang hidupnya saja enak banget. Tapi kalau kalah semuanya pasti pada nunduk, tapi di sini berdiri dengan tegak, bangga atas kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Minum dulu jalan. Sekarang Jakarta cerah banget.